Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mau banyakin ini nih, tanaman gantung nih. Iya, kita mau kalau ngeliat ini nih, tanaman ini biasanya dipiaranya tuh sama orang-orang ya, apalagi emak-emak gitu. Piaranya digantung. Tanaman digantung kan kesian ya. Ya coba be perasaan digantung gue ya, orang enak makan. Juga ngapa jadi curhat? Agak nih, ini namanya tanaman kaca beling nih. Eh, bujuk kaca beling eh. Emang iya ya kayak punten temen kaca beling ya yang biasa buat pagar enggak ini mah namanya epitamala ya salah lagi baik dah ini episcia ya kita banyakin yuk. Nah baru dan nih gunting udah ada ya kita gunting iya pakai gunting be cukup dia mah nggak usah pakai golok bukan apa-apa ini pun masih kecil banget kalau terkebawain golok ntar dia lari kabur ujuk punan lari kabur serem amat nih kayak gini nih contohnya nih. Tuh, kalaupun beginian nih, dia mah pasti bercaglak kayak gini nih, tuh, caglak, tuh, kita potong, be, nggak bawa akar juga dia mah hidup, ya kita potong lagi yuk. Nah, ini kita tahu nih, kita kasih tahu nih, potongnya begini nih, tuh, gampang nih, truk, tuh, kan ngejoprak dia, tuh, nah, ini atur lagi nih, tanggung, biar banyak, be, tuh, kan, mah, perjatuh dia mah. Eh bujuk ngapain nih? Ya lah, udah berakar baik dia mah sendirian di tanah juga dia mah keluar akar gampang dia mah. Nah ini kelar nih, tuh kan lumayan nah, ini singkirin dulu deh gunting kita kenapa ngapa? Warnanya pink kita malu. Nah nih kayak gini nih, tuh udah be, tuh nggak bakar juga dia mah udah be. Abis ini kita empotin dah, tuh nih tuh, nih dua tuh yang warna hijau. Nah yang ini kita bisa gunting lagi nih, kita belah dua, tuh. Nah kalau kita biasanya medianya kalau tanaman gantung, makanya ini sekam biasa campur sekam bakar campur tanah campur pupuk kandang, kandang embe, embe aduk-aduk tuh sampai pulen banget. Nah tuh udah jadi nih. Nih kita siapin nih bujuk ini pot cil-cil amat iya kan ngapa-ngapa udah ada lagi kita nih ini anak pot ukurannya ukuran 8 kalau nggak salah. Nah baru dah kita potin media udah jadi soalnya tuh ngepotinnya begini nih masukin medianya dulu setengah tuh kayak gitu tuh baru kita celupin dah ini bujuk celupin anu masukin pohonannya celupin dah kayak anu nyeduh teh kita celupin. Tuh, masukin media pelan-pelan pokoknya sampai rata betah kiri kanan atas bawah semua be kita pasukin terus medianya kita jubelin tuh pelan-pelan ken ya kenapa ini masih kecil nih sian dia gampang patah juga daunnya tuh mana ya nih ini kita jadi nih tuh kan ya deh mayan gini doang dia mau udah tuh kita ngepotin yang lain dulu dah. Nah ini udah kelar nih, udah kelar kita empotin, udah kelar kita siram, udah kita bikinin akte kelahiran. Ujung akte kelahiran, enggak, bercanda nih, tuh nyiramnya kayak gitu tuh. Sampai gorjok kan airnya, pokoknya untuk pertama nyiram yang banyak ya. Ntar kesananya mah ya 3 hari sekali cukup, 3 hari sekali, bukan sehari 3 kali, jadi bubur ntar dia. Oh iya nih yang tadi yang merah kita udah belah 2, potnya kurang, gimana ada 3. Udah be, kita tuncupin mari tumpang taruh, ntar gue hidup. Yaudah ya, habis begini baru dah, yuk kita taruh tempat adem dulu. Jangan taruh di atas genteng, ya bisa jadi keripik ntar. Yaudah ya, makasih ya permisa, udah menyimak, udah menonton.